Channel gue di Fasalon. Nah, kali ini gue mau buat tutorial cara ngeglowingin muka kita dengan dua krim dari Gorea. Dua step. Sengaja ya labelnya udah gue buka. Nanti kalau yang pengen tahu atau pengen tanya-tanya langsung gue kalau ke customer atau misalnya ke customer gue kalau menurut gue jadi ke atas ya ini. Kalau di bawah mata kayak gini. Pelan-pelan ya. Kalau lembut. Kayak kotornya itu lembut banget. Yang penasaran langsung aja datang ke Square 2 atau langsung aja datang ke Citra Raya Square 2, yaitu di Fasalon. Banyak kok yang tahu. Sekarang gue ngelap muka gue pakai anduk yang udah dibasahin sedikit. Kita pelan-pelan usapnya kayak gini. Jangan kenceng-kenceng ya. Pelan-pelan aja. Ya perasaan. Thank you.
sama kayak yang step 2-nya. Step 2-nya putih juga warnanya, tapi ini lebih kayak putih susu. Jauh beda sama yang kayak tadi. Ini yang step 2-nya. Kalau yang udah pakai step 2 kayak gini, ini nggak perlu dibilas pakai anduk basah atau pakai tisu lagi, langsung dioles aja ke muka kayak pakai krim biasa. Kalau bisa, kalau pengen wajah kalian bener-bener hasil maksimal dan glowingnya itu maksimal, itu pakainya itu rutin setiap hari kalau bisa ya. Misalkan kayak gini, pakai tangan satu, jadi kayak gini. Yang pengen tanya-tanya langsung komen aja di kolom, tulis komentar kalian di kolom komentar, nanti aku reviewin satu-satu. Buat kalian yang mau gue ngelakuin tutorial kayak misalnya tutorial make up yang lainnya, yang kayak sebelum-sebelumnya kan gue bikin tutorial make up yang buat seharian. Kalau pengen ada yang lagi kayak gitu, kita tunggu dari 5 sampai 7 menitan sampai benar-benar si krimnya ini ngeresap ke kulit. Kayak gitu udah selesai deh. Buat kalian semua, thank you ya buat kalian yang udah nonton channel YouTube gue. Dan jangan lupa yang belum nonton atau yang baru nonton, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian agar video tutorial-tutorial dari Diva Salon itu bermanfaat buat kalian. See you.